dari Bogor, rumah saudara. Oh, Pur, anterin tuh. Sekalian ke rumah emak. Ayo gue anterin, sekalian gue mau ke dalam. Besok, noh. Bunda tahu nggak nama temannya Anissa yang datang ke sini kemarin? Bobby. Iya. Kenapa? Dia bakal datang ke sini lagi nggak ya? Bunda nggak tahu. Menurut Bunda, dia bakal datang ke sini lagi nggak? Bunda nggak tahu ya. Coy, hey, akhirnya mimpi kamu terkabul, coy. Bisa boncengan juga, walaupun gak pegangan. Belvedes lu, John. Jangan marah dong, coy. Aku ikut seneng kok, coy. Lu kalau masih banyakan ngomong, ntar gue kempes ini banyak. Kamu mainannya kasar, coy. Gak ada asik-asiknya kamu, coy. Min, maaf, Min. Min, turun di sini aja. Kenapa? Ada yang mau dibeli di warung. Ini ongkosnya. Nggak usah, Min. Gue jalan duluan. Bun, ayah khawatir deh dengan Nisa. Khawatir kenapa? Jangan-jangan Nisa sudah punya pacar. Ayah, ada-ada aja deh. Ada-ada aja gimana? Ya, teman Nisa yang datang tempo hari kesini itu cuma teman bimbel, bukan pacar. Benar. Benar. Kata siapa? Nisa yang bilang. Ayah jadi tenang kalau begitu sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kuenya. Des, nggak kuliah? Nggak, Mas. Lagi libur. Oh, berarti Laras juga nggak kuliah dong? Ya iyalah, Mas. Nggak kuliah. Kan Desi sama... Udah, jangan ngasakin ngobrol. Gue buru-buru mau nganter kue. Bye. Oh. Ih, aneh. Udah selesai nih. Ini bang uangnya bang. Jangan bayar ke gua. Kasih aja sama tukang cucinya. Makasih bang. Iya bang. Makasih ya pak. Iya sama-sama. Op. Orang tua gak sayang nyawa apa ya? Lu ngomong apaan, Jon? Enggak, Be. Aku gak ngomong apa-apa kok. Anterin gua. Kemana, Be? Ke rumah si Odi. Pur, lu nganterin gue? Iya, Cak. Eh, si Mimin udah lanterin.
Udah, tapi nggak sampai rumahnya. Lah, lu gimana sih? Ngapa lu nganterin sampai rumahnya? Dia yang minta, Jack. Dia mau ke warung, makanya dia turun di jalan. Gua kirain lu turunin dia tengah jalan. Ketabrak dong, Jack. Bukan, maksud... Shhh, gue tahu. Gue cuma bercanda. Ya, gede, lu, Jack. Om, sudah selesai. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Motor bersih, senang di hati. Iya, sama-sama. Apakah Bos Udin hendak ngopi? Kagak. Gua udah. Gua mau, Bang. Cimot ingin ngopi, beli saja sendiri. Apa aku bilang, Beh? Pak Odi pasti nggak ada di rumahnya. Udah, Jan, jangan ngomong mulu. Diam lu, ngapa? Aku kan selalu bener, Beh. Gua bilang diam. Anterin gua ke rumah si Murad. Iya, Beh. Gua bilang diam. Aku nyaut doang kok. Bang Udin udah kerja. Lu ngeledek gua? Enggak, Bang. Memang kenapa? Lu kan tahu, gua belum kerja. Maaf, Bang. Saya nggak tahu. Udah, kagak penting. Bang Udin, mendingan kerja di sini. Benar, Bos. Kagak usah. Terima kasih. Lah. Lu pada mau kemana? Gua sama si Bu Odi mencari es campur. Lu kagak ngajak gua, Rot? Kalau mau ikut, ikut aja lo. Nah, gitu dong. Tapi lu bayar sendiri ya. Ya elah, Rot. Hitungan amat sih lu. Gua bukan hitung-hitungan, Im. Bisa apaan? Duit gua pas buat berdua. Sabar, Beh. Ot, catur lu mana? Nggak ada, Bang. Kenapa? Daripada iseng nunggu yang mau nyuci motor, mending kita main catur aja. Tidak bisa, Bos Udin. Kagak bisa, kenapa? Kita berdua takut dipecat, Bang. Soalnya kemarin kita main catur, tiba-tiba Pak Sopian datang. Caturnya diambil, disita sama Pak Sopian. Kalau gitu, lo berdua jangan ngebiasain main catur kalau lagi pas jam kerja.